Welcome home at New Wine International Church. We are home for a dynamic people. We build people to have mega influence. Our yearly theme 2023 adalah tentang stewardship, di mana kita belajar untuk mengelola apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita semua. Coming up this month, berikut adalah weekdays, classes, and events yang bisa jemaat ikuti. Vine Collective, our worship team, telah mengeluarkan album baru berjudul 18. It's out on all digital streaming platforms. We'll be happy if you stop by, listen to us, and tell us what you think about it. Where are you joining us? We want to hear from you. Say hello in the chat so we may know where you're from. Invite someone to experience Sunday with you, in person and online, every Sunday 10 a.m. at New Wine International Church. If you feel welcomed at our place and you want to join us even more, fill out our digital welcome card through the link on the screen. Let us know that you're joining us in person or online, post and tag us on social media at NWICHURCH. Make sure to follow our social media so you won't miss out on all info of our church. Thank you for your generosity. Here are some ways to give. Here at New Wine International Church, we are very welcome with the little ones. Bring the little warriors of Christ at Kids Church every Sunday, 10 a.m. We invite you to join Worship at Home with Pastor Robert and Leah every Friday, 7:30 p.m. on their social media. Every month, we have Welcome Lounge. If you want to get to know us and our church better, we are thrilled to have you here with us. Stay connected and let's grow together. Join our on-site and online Connect group. For more info, check our social media. If you'd like to know more about our church, scan the code on the screen. We're a family in Christ. Message us through social media. Let us know how we can support and pray for you. We have learned a lot in August. Entering September, we will learn on how to steward our emotions and our hearts, knowing that it is where God dwells, in the Lord's way, so that we can portray Christ wholly and pleasingly. Buckle up and let's enjoy God together.
tertera di depan. Oke, pasti kita akan melayani. Maupun prayer request juga di sana. Dan demikian pengumumannya. Jadi hari ini sedikit lebih singkat. Dan sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini, siapa yang kita baca ayat firman Tuhan bersama-sama untuk membantu kita mempersiapkan hati kita. Akhir-akhir ini saya lagi tersentuh di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 23 dan ke 28 dalam terjemahan BIMK. Dikatakan seperti ini. Perwira-perwira Raja Ben-Hadad berkata kepada Ben-Hadad, ilah-ilah yang disembah bangsa Israel berkuasa di pegunungan. Itu sebabnya kita dapat dikalahkan oleh bangsa itu. Tapi kita pasti dapat mengalahkan mereka jika kita berperang di dataran rendah. Di dalam terjemahan baru dibilangnya dataran yang datar gitu. Jadi kayak aku lihat kayak BMK, KJV lebih menggambarkan pesannya yaitu dataran rendah. Kemudian ayat ke-28. Lalu, datanglah seorang nabi, ayat ke-28, datanglah seorang nabi kepada Raja Ahab dan berkata, inilah yang dikatakan Tuhan. Karena orang-orang Syria itu menduga bahwa aku hanya berkuasa di pegunungan dan tidak di dataran rendah. Maka aku akan memberi kemenangan kepadamu atas tentara mereka yang luar biasa besarnya itu. Engkau dan rakyatmu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi ceritanya pada saat itu lagi perang ya, lawan Aram, diterjemahkan lainnya itu Syria. Dikatakan bahwa ini kita kalah mulu nih sama bangsa Israel. Soalnya mereka udah kan pada masa itu kan tahayul kan sangat-sangat wajar gitu ya. Itu mereka perangnya di dataran tinggi mulu, makanya menang. Coba deh kita kan apa dewa-dewanya ini keren, gak kalah keren gitu. Coba kita perang di dataran rendah gitu. Ya udah akhirnya Tuhan membuktikan bahwa dia lah Tuhan atas segala-galanya. Di dataran tinggi, di dataran rendah, dia tetaplah Tuhan. Yang saya ingin menyampaikan kepada kita semua, untuk kita bisa mempersiapkan hati kita pada hari ini. Saya kalau MC sering banget bilang, saya gak tahu seminggu ini kalian ngalamin apa gitu ya. Tapi saya cuma pengen mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhanmu bukanlah hanya Tuhan di atas bukit. Tapi dia juga God of the valley. Dia Tuhan di lembah. Dia bersuka cita bersama-sama dengan engkau dan dia pun bersedih bersama-sama dengan engkau. Ketika dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan Tuhan yang mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruhnya milik Tuhan. Atas hari ini Tuhan, pagi siang hari yang indah ini Tuhan, kami menutup minggu ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Seminggu ini sudah kami lalui, mungkin di antara kami ada yang berjalan di atas bukit Tuhan. Hidup sedang oke, hidup sedang happy, hidup sedang baik-baik saja. Tapi ada juga yang mungkin di dataran rendah, bahkan mungkin di dalam lembah Tuhan. Bapa, satu hal yang kami tahu, apapun keadaan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada akhir minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan, baik secara online Tuhan, baik secara offline di tempat ini. Kami memerayakan kasih karunia-Mu, kami memerayakan penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Apapun background kami pada hari ini, apapun pelayanan kami Tuhan pada hari ini, semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan kami sama-sama merayakan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk beribadah. Kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan, amin. I'm gonna go.
hendak kita pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Lebih lagi with all of your faith. Kini rasakan berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita. Pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Yes, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita. Pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Percaya kebaikan Tuhan gak pernah habis dalam hidup kita, amin. So everyone, mari sama-sama kita mau deklarasikan ini, amin. Lord, You are good and Your mercy endures forever. Woo! Yes! Let me hear you say. Lord, You are good and Your mercy endures forever. Yes! Lord, You are good and Your mercy endures forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Yes, hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. You are good all the time, all the time.
you worthy of it all, Lord. For who you are. Oh, we worship you. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. For who you are. Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau terlalu baik untuk kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin kadang kami merasa gak layak ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Tapi Tuhan, Kau melayakkan kami. Kau yang bikin kami, Kau mau menerima kami ya Tuhan. Hari ini kita akan pujikan bareng-bareng penyembahan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyi bersama buat Tuhan ya. Okay? Everybody sing, you are beautiful. Cause you are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen. Nor heard. Sing, who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom? Who can fathom the depths of your love? See, you are beautiful beyond description. The majesty enthroned. Everybody sing. Then I stand, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe. Lord, mari kita menyembah lebih dalam lagi. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Infinite wisdom. Who can fathom? Who can fathom the depths of your love? 'Cause you are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Nyanyikan bersama.
hormat. Sekali lagi kita nyanyikan buat Tuhan semuanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita nyanyikan, kami memuji semuanya. God bless you. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita aja. Ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mendoakan anak-anak sekolah minggu, saya ingin bertanya, adakah di antara saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, we would like to welcome you, just raise your hand. Okay, satu. Ada seorang bapak di sebelah kanan. Boleh yang sekitarnya boleh salam, kasih salam, welcome, welcome home. Ya, ada lagi di sebelah sana, ada? Di sebelah sana ada? Yang di sekitarnya bisa menyalami, ya. Okay, puji Tuhan. Sudah sementara disiapkan, kita mau berdoa. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan welcome to New Wine International Church. Sebuah gereja yang memang tidak jaim. Jadi saudara tidak dibuat-buat juga di sini. Kita adalah apa adanya kita. Jadi saudara ingin berpakaian apapun, asal jangan pakaian renang di sini. Saudara silahkan datang, ya. Juga ada yang mau pakai topi silahkan. Saudara, it's beautiful kalau di luar negeri, di mana di Singapura, di mana ada ibu-ibu pakai topi yang cantik-cantik, yang bagus. So, wear anything that you would like to wear to go to church, di gereja ya. Dan saudara, lalu kemudian ada apa lagi? New Wine International Church is a dynamic home for dynamic people. Okay, sekarang kita mau doakan dulu anak-anak kita ya. Oke, mari kita angkat tangan kita ya, memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anak-anak ini. Mereka berada di tangan guru-guru yang diurapi Tuhan. Mereka juga mendoakan kami mensupport, uplift their prayer Tuhan. Pakai dan urapi setiap dari mana mereka, guru-gurunya. Mereka akan bertumbuh menjadi kuat, teguh, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan biarlah sedini mungkin mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga berkati guru-guru yang mengajar, agar mereka mengajar di dalam kebenaran dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, ada prayer request di sini. Seperti saudara ketahui, ada saudara kita Ibu Selvi Wijaya yang sedang dirawat di rumah sakit karena dia kena demam berdarah atau dengue fever. Lalu kemudian kemarin saudara sound engineer kita yang biasa di belakang itu Pak Sam mengalami kecelakaan, musibah kecelakaan motor, saat ini sedang dirawat di rumah. Dan kita berdoa agar Tuhan memulihkan kekuatannya, kesehatannya. Situasi terakhir cukup baik, tapi tetap perlu dukungan doa kita agar segala sesuatu, motornya, lalu kemudian juga pembiayaan rumah sakit, mari kita bawa di dalam Tuhan, saudara ya. Spiritual growth, ya, mari kita mau berdoakan mereka ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih, kami membawa doa semua kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama adalah spiritual growth, pertumbuhan rohani Tuhan, agar mereka semua boleh bertumbuh dengan kuat, ditanam di rumah Tuhan dengan kuat. Mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Sam yang terkena musibah kecelakaan motor, saat ini sedang dirawat di rumah. Tuhan, kiranya Kau memulihkan kesehatan sehingga minggu depan Pak Sam bisa bersama-sama dengan kami lagi melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk kendaraannya agar bisa secepatnya dipulihkan atau diperbaiki agar semuanya menjadi baik Tuhan. Berdoa juga untuk General Affairs dan Sekretari kita. Kami Tuhan, Selvia yang sedang terkena DBD, saat ini sedang trombositnya drop. Kami berdoa memohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya trombosit itu akan pulih kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa-doa ini kami percaya Tuhan mendengar dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum saya perkenalkan pembicara spesial kita pada hari ini, saudara bisa silakan duduk. Saudara akan ada sesuatu tentang RLC. Saya sampaikan video. Over the hills I hear you calling out round about from every side. Breaking down walls it feels like pillow talk. Change my thoughts to heal my mind. Oh what a gift you've given. For life I'm living. This feels like a new thing. Holy Spirit moving. With you there's no losing hope on my mind. This feels
That was good. Ya, saudara, itu dilakukan online dan on-site, sehingga cukup banyak yang di online dan kami melihat respons yang sangat luar biasa. Welcome to New Wine International Church, home for dynamic people. Kami mempunyai tema per tahun, setiap tahun kami ada tema-tema yang sangat bagus sekali. Yang tahun 2023 adalah the year of stewardship, lalu kemudian setiap bulan juga ada tema. Dan bulan ini adalah temanya adalah Steward Your Feeling. Dan kita sudah diberkati minggu-minggu lalu, dua minggu terakhir, Pastor L, lalu kemudian Pastor Christo. Dan hari ini, yaitu ada akan pembicara kita adalah Mr. Joshua Iwani Wahyudi. Seorang EQ trainer, coach, tetapi juga seorang hamba Tuhan. He is a part of our family. Let's welcome him. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Okay, thank you. Okay, selamat pagi New Wine. Semangat pagi hari ini. Semangat. Okay, perjalanan kerohanian saya tidak pernah bisa dipisahkan dari nama Robert dan Lea, ya. Jadi waktu saya masih SMP culun, ya, baru bertobat, itu lagu-lagunya Anggur Baru, ya, Engkaulah Kekuatanku, wah itu semua membentuk kerohanian saya. Jadi kalau hari ini bisa sharing di tempat ini, tidak pernah bermimpi waktu pertama kali bertobat gitu ya. Jadi bisa sharing di sini sebuah kehormatan. Nah, buat yang belum familiar dengan saya, nama saya Joshua Iwan Wahyudi, bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan. Ya, karena ada beberapa acara MC-nya saking semangatnya Joshua, Iwan, Yahudi. Padahal saya Jawa banget gitu ya. Gak ada Ibrani-Ibraninya ya. Tapi kalau bingung namanya banyak. Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi semua gabung jadi satu. Nah panggilnya Iwan saja. Iwan artinya inilah pria menawan. Oke, santai aja ya. Jangan terlalu tegang ya. Kalau saya gak tahu Anda pernah dengar khotbah di gereja mana sangat menegangkan gitu ya. Tapi kalau saya yang berkhotbah gak usah tegang, santai aja. Teman-teman boleh meresponi, teman-teman boleh menunjukkan energi, terutama ketika teman-teman merasa ada sesuatu yang memang, wah ini benar nih, wah ini luar biasa. Nah teman-teman feel free untuk meresponi dan menunjukkan bahwa kita meresponi firman Tuhan. Amin. Yuk kita mulai dengan tepuk orang di kiri kanannya, pundaknya, dan bilang gini, kayaknya bakal seru nih. Satu, dua, tiga, tepuk di kiri kanannya, kayaknya bakal seru nih ya. Nah kalau ditepuk dia tidak bereaksi, tolong diguncang agak kenceng karena kemungkinan rohnya meninggalkan raganya gitu ya. Jadi harus dibalikin lagi baliknya ya. Nanti dia gak balik-balik gawat. Oke, bulan ini kita belajar tentang steward your feeling. Steward itu kalau saya lihat arti dari bahasa steward itu adalah take care, merawat, tapi juga ada responsible, bertanggung jawab. Jadi yang namanya perasaan itu memang adalah hak dari semua orang. Jadi kita berhak untuk punya perasaan sebagai manusia. Jadi tidak ada orang yang boleh berkata begini, wah kamu gak boleh marah, kamu gak boleh kecewa. Ya kadang kita di gereja gitu ya, kalau lagi ada yang cerita gitu ya, eh bro, aku kecewa banget, gak boleh, kamu gak boleh kecewa. Ya, orang Kristen itu tidak bisa kecewa. Wih, sakti banget orang Kristen ya. Gak boleh, gak bisa kecewa. Kalau kamu masih kecewa, berarti iblis masih berdiam di dalam hatimu. Wah, perasaan itu adalah hak. Hak untuk merasakan perasaan apapun. Ini saya ulang. Semua manusia berhak untuk merasakan perasaan apapun. Berhak. Oh, apakah termasuk marah, benci, kecewa, pahit, tawar, masa saya berhak merasakan itu? Iya. Kenapa? Kalau kita belajar emosi ya, kalau teman-teman belajar emosi benar-benar ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perasaan itu muncul di hati. Nggak ada. Saya tanya sekarang, apa perasaanmu detik ini saat ini? Coba, what do you feel? Seringkali kalau kita ditanya gini, gimana perasaanmu? Kita jawabnya, hari ini aku bangun pagi dengan seperti biasa sih. Itu bukan perasaan, itu cerita. Ya. Gimana perasaanmu hari-hari ini? Ya pekerjaanku lagi susah sih. Itu bukan perasaan, itu kondisi. Kalau ditanya gimana perasaanmu hari ini? Saya capek, saya kesel, saya lagi gak semangat. Itu namanya perasaan. Coba saya tanya, gimana perasaanmu saat ini, detik ini? What do you feel? Apa yang kamu rasakan di hati saat ini? Nah, jawab aja, ya, gak usah sampai konferensi pers. Yang kedua, pertanyaan yang lebih penting, susulan dari pertanyaan pertama adalah gini.
apakah kamu sadar dan tahu kapan exactly perasaan itu muncul? Jam berapa, detik keberapa, ada yang bisa menyadari? Kalau ada, Anda sakti. Perasaan itu tiba-tiba udah di situ aja, benar nggak? Ya, misalkan Anda hari ini, saat ini duduk di ruangan ini lagi merasa galau. Antara pengen excited tapi juga nggak pengen juga. Kalau excited, hidupku lagi susah, masa aku excited gitu ya. Tapi kalau nggak excited, ini firman Tuhan, gimana dong? Lagi galau gitu ya perasaannya ya. Tahu nggak kapan exactly galau itu muncul? Teng, wah ini nih. Nah ini nih, saya lagi galau nih, di detik kesekian nih. Nggak ada orang yang bisa lakukan itu. It means apa? Tidak seorang pun bisa mencegah perasaan itu muncul di dalam dirinya. It just happen, tiba-tiba ada di situ aja. Jadi merasakan perasaan itu adalah sebuah hak. Tapi teman-teman harus tahu, bahwa perasaan adalah hak kita, tapi sekaligus itu juga adalah tanggung jawab kita. Jadi kita memang berhak merasa marah, tapi kamu harus punya responsibility, tanggung jawab, untuk ngelola perasaan marah itu, supaya output dari hidupmu itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang Kristen boleh gak merasa kecewa? Boleh. Tapi bukan cuman itu saja. Kita bertanggung jawab untuk mengelola perasaan kecewa itu, supaya endingnya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Inilah bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang di luar sana, mereka hanya mengambil haknya saja. Wah, aku perasaanku harus divalidasi dong. Aku lagi kesel, aku lagi sedih, aku lagi gak pengen, pokoknya aku lagi, udahlah gak Tuhan-Tuhanan gitu ya. Atau aku lagi gak semangat kerja. Validasi dong perasaanku. Oke, itu hakmu. Tapi apa tanggung jawabmu terhadap perasaan itu? Ah, mereka gak mau kalau disuruh bertanggung jawab. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Boleh dimunculkan slide saya? Wow. Oke, khotbah saya kali ini bukan yang tipe-tipe motivasional yang bikin orang nangis-nangis, bukan ya. Jadi kali ini khotbahnya bukan yang, oh Tuhan, wow. Tapi ini lebih banyak kita akan belajar ya. Boleh dimunculkan slide yang mulai yang berikutnya setelah judul ya. Jadi semua orang punya masalah emosi. Tapi teman-teman, Anda harus tahu bahwa ada masalah emosi yang disebabkan bukan karena kita. Memang sudah terjadi begitu. Dan itu majority karena kita hidup di dunia yang sudah broken, yang sudah rusak oleh dosa. Nah, saya adalah orang yang kalau ada klasifikasi personality, ada macam-macam ya. Tapi salah satunya itu adalah namanya neurotik. Saya adalah orang neurotik. Neurotik itu apa sih? Pemikir banget. Jadi pikirannya sibuk banget. Ya, gak ngapa-ngapain aja tiba-tiba bisa kepikiran hal-hal yang aneh-aneh. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya itu pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ya. Kayak, Tuhan Yesus kenapa ya gak merit ya? Pasti fansnya banyak deh dia. Ya, kayak drakor, kayak apa idol-idol gitu ya. Yesus jalan semua teriak-teriak, Yesus, Yesus. Pasti ada yang cakep deh di antara mereka. Emang Yesus kayak gak tergoda gitu ya, gak usah pacaran lah, flirting satu kali aja gitu ya, ngedate satu. Emang Yesus gak pernah kepikiran kayak gitu ya, itu pertanyaan-pertanyaan saya tuh bisa aneh-aneh banget. Makanya rambut saya cepat habisnya kan, penuaan dini ya, belum waktunya udah habis. Kenapa? Karena saya mikir terus, mikir terus, mikir terus. Jadi kalau ada orang ngomong overthinking, I am overthinker. Saya adalah orang yang pikirannya itu berlebih-lebih sekali. Setiap malam kalau saya mau tidur, saya mesti punya kayak semacam ritual 5 sampai 15 menit untuk meredam isi kepala saya. Saya tidak lahir dengan minta menjadi seperti itu. Seringkali saya bahkan bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan bisa enggak ini agak di cooling down dikit gitu kepala saya gitu ya. Jadi saya nonton drakor aja. Saya nonton, iya saya juga nonton drakor, jangan gitu dong wajahnya ya. Ternyata sama gitu ya. Apa sih yang lagi seru sekarang? Lagi kehabisan film nih saya. Nah, saya nonton drakor aja. Bisa tiba-tiba kepikiran quotes. Nonton drakor, wah ini bisa dijadiin quotes. Wah ini bisa jadi modul training nih. Bayangin, lagi nonton drakor saya mikir kerjaan gitu kan. Melelahkan sekali gitu. Tapi saya tidak pernah minta dilahirkan seperti itu. Saya lahir udah kayak begini aja. Jadi ada problem-problem emosi yang saya alami. Stres, berbeban berat di dalam jiwa saya, di dalam pikiran saya. Bukan karena saya ngapa-ngapain, memang sudah dari sananya. Ada yang kayak gitu. Dan Tuhan tahu bahwa kita semua ada beberapa dan mungkin banyak di antara kita punya tendensi-tendensi seperti itu yang kita gak pernah minta. Memang sudah ada dari sananya.
Tuhan tahu kita akan struggle dengan semua itu. Itu sebabnya kenapa Yesus turun, nih teman-teman, bapak ibu saudara ya. Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa. Betul. Tapi kalau dia hanya pengen menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita, dia hanya butuh mati saja buat kita. Benar gak? Kematiannya menebus kita, lalu dia bangkit memenangkan buat kita. Kalau dia mau menebus kita saja, dia hanya perlu mati. Dia gak perlu melewati kehidupan sebagai manusia 30 sekian tahun dengan semua pergumulannya. Gak perlu. Dia cukup turun dari surga. Satu, dua, tiga. Mati. Gak usah disalib juga. Mati aja langsung. Mati. Dikubur 3 hari kemudian. Dia bangkit. Kita menang. Ku menang. Gitu selesai. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus selain dia harus mati buat kita. Kenapa dia harus hidup sebagai manusia seperti kita dan merasakan semua yang kita rasakan? Jawabannya adalah karena dia pengen menyelamatkan manusia. Dia bukan pengen menyelamatkan monyet. Makanya dia turun gak inkarnasi jadi Sun Gokong. Kalau dia pengen menyelamatkan monyet, dia inkarnasinya jadi Sun Gokong. Tapi yang mau diselamatkan adalah manusia. Dan dia gak mau cuma menyelamatkan kita. Dia mau gini loh. Waktu teman-teman berdoa, Tuhan aku gak kuat, aku stres banget, ya aku berbeban berat banget. Yesus akan bilang gini, aku tahu exactly apa yang kamu rasakan. Karena aku pernah ada di situ. Jalan salib namanya Via Dolorosa, itu adalah penderitaan yang paling menderita yang pernah bisa dialami oleh seorang manusia. Penderitaan Via Dolorosa itu bukan cuma fisik loh. Ya teman-teman, Anda lihat di film The Passion, mahkota duri nancep, punggungnya tercerai berai karena cambuk yang ada kaitnya. Wah, daging berceceran, wajah udah gak berbentuk, itu darah lengket, kotoran, ludah semua bergabung jadi satu. Bahkan dikatakan dalam kitab Nabi, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Digebukin dan sebagainya, wah sakit, ngilu, semua tulang, sendi dan sebagainya. Ditaruh di penjara yang, kalau Anda pernah ke Israel, kita biasanya dibawa ke penjaranya Tuhan Yesus, typically penjaranya Tuhan Yesus, itu mesti diturunin berapa meter ke bawah supaya orang gak bisa kabur. Karena pintunya ada di atas dan gak bisa manjat ke atas. Gelap, lembab, kotor, tidak ada siapapun, sendirian di situ. Dalam keadaan ngilu, sakit dan semuanya. Tapi penderitaannya tuh bukan cuma fisik. Penderitaan Yesus itu salah satu yang sangat berat, itu adalah penderitaan emosional. Physically dan psychologically. Kenapa? Karena dia direndahkan sebagai manusia di titik yang paling rendah. Salah satunya apa? Ditelanjangin. Orang kalau ditelanjangin di muka umum rame-rame sambil diketawain, itu very traumatic. Saya gak tahu ada gak yang pernah ngalamin kayak gitu. Kalau ada, itu mengerikan sekali. Tapi bukan cuma ditelanjangi. Dipertanyakan, kamu siapa? Katanya kamu Tuhan. Mana nyelamatin nyawa sendiri aja gak bisa? Pernah gak teman-teman digituin? Katanya desainer. Alah. Bikin gitu aja gak bisa. Katanya orang IT, jago coding, bikin aplikasi gini aja gak bisa. Pernah gak kerja sama bosnya digituin? Lu lulusan universitas ini, ngitung gini aja gak bisa. Lulusnya nyogok ya? Ah, Yesus lebih daripada itu, diturunkan. Dan itu terjadi semuanya dalam satu malam dan satu hari. Tidak ada orang yang menerima penderitaan itu semua digabung tumplek-blek-blek dalam satu malam. Kenapa Yesus mengambil penderitaan manusia itu yang paling bawah, paling rendah? Supaya teman-teman waktu engkau berdoa dan nyampe di keadaan itu, kamu menjumpai Yesus ada di sana. Kamu tidak sendirian. Itu Tuhan kita. Keren gak sih? Kalau Tuhan lain duduk di atas surga, makan popcorn, ayo dong, lebih serius lagi dong kebaktian. Gimana sih? Ah gitu aja letoy, gak semangat. Ayo mau masuk surga gak? Mau masuk surga gak? Tuhan kita gak gitu. Tuhan kita mengambil tempat manusia yang paling susah. Dia sudah ada di sana sebelum kita nyampe ke sana. Supaya waktu suatu hari kalau engkau berbeban berat jiwamu, stres, tertekan, depresi, hopeless, tidak tahu harus berbuat apa, dan engkau nyampe ke lubang yang paling gelap dan paling bawah itu, tidak ada siapapun yang bisa mengerti. Keluargamu bingung. Kamu kok gini sih? Bahkan teman-teman gerejamu pun tidak bisa mengerti mungkin. Mereka mungkin cuma bisa berdoa buat engkau. Sahabatmu juga bingung. Tidak ada siapapun di lubang yang paling dasar itu.
kamu akan menjumpai Yesus di sana. Untuk itu dia gak langsung mati. 33 tahun dia rasain jadi manusia susahnya seperti apa. Gila, slide saya ada 700, ini baru satu nih. Langsung cepet aja. Oke, jadi ada masalah emosi. Belum, sorry. Sebelumnya. Jadi ada masalah emosi yang disebabkan bukan karena kita. Memang sudah dari sononya gitu. Itu sebabnya Yesus ada buat kita. Karena dia tahu kita akan bergumul dengan itu. Tapi bukan itu yang saya pengen bahas. Ya kak, dari tadi panjang bukan itu yang dibahas. Bukan, itu cuman appetizer. Nah, this is the main course gitu ya. Ada tapi masalah emosi yang disebabkan oleh karena incapability, ketidakmampuan kita untuk ngelola diri, sama immaturity, ketidakdewasaan kita. Banyak orang punya masalah di dalam perasaan dan jiwanya, pikirannya kalut rumet, bukan karena dari sononya, enggak. Tapi karena dia gak mampu, dia gak punya capability-nya untuk ngelola pikiran dan perasaannya. Dan dia tidak cukup dewasa untuk diserahi sebuah benda namanya perasaan. Saya kan bilang perasaan adalah hak, tapi dia juga adalah tanggung jawab. Rupanya tidak semua manusia punya capability untuk bertanggung jawab terhadap perasaannya. Bahkan seringkali banyak orang lempar tanggung jawabnya sama orang lain. Gara-gara kamu nih, gue jadi bete. Duh. Tim worshipnya ini bikin gue ngamut jadi nyembah Tuhan ya. Kenapa ya pakai topi? Sorry, kebiasaan. Kenapa ya lu kayak gini? Bikin gue jadi ngamut gitu ya untuk gue nyembah Tuhan. Jadi perasaannya dilempar tanggung jawabnya sama orang lain. Itu sebabnya perasaannya naik turun. Kenapa? Karena orang berubah. Nah mulai hari ini jangan taruh perasaanmu di tangan orang lain. Karena itu perasaanmu, bukan perasaannya dia. Perasaannya dia biar dia yang urus juga. Perasaanmu, kamu yang urus. Tanggung jawabmu. Nah makanya kita gak bisa bilang gini, gara-gara dia nih, gue jadi bete banget. Gara-gara dia nih, gue jadi gak semangat ikut Tuhan. Lah ikut Tuhan kok tergantung orang. Gara-gara gembala gue nih, gue jadi kurang on fire. Ya biarinlah dia lakukan apa. Kamu on fire atau enggak, itu adalah tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Nah, incapability dan immaturity ini sering menimbulkan masalah dalam diri kita. Nah, next, boleh. Makanya kemudian Paulus menulis ayat ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah ini, aku merasa seperti kanak-kanak. Nah ini juga, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi Paulus bilang, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Kata meninggalkan itu aktif. Artinya gini, meninggalkan itu by decision. Bukan diem-diem tiba-tiba dibawa Tuhan gitu ya. Loh aku kok tiba-tiba jadi dewasa ya? Kekuatan Roh Kudus mendewasakan aku. Gak gitu konsepnya bro. Jadi kita harus memutuskan, ih, aku kok masih kanak-kanak ya cara pacaranku ya. Enggak apa dijemput telat 1 menit aja aku langsung insecure gitu. Kamu dari mana aja tadi? Kok kamu enggak percaya aku? Kamu yang bikin aku enggak bisa percaya sama kamu. Wah ribut cuman gara-gara 1 menit. Kita harus sadar, ih aku kok kurang dewasa ya dalam hal ini ya. Aku mau meninggalkan. Nah itu dia sebuah keputusan. Sebuah tindakan aktif yang seringkali juga butuh effort yang besar untuk melakukannya. Karena menjadi dewasa itu memang seringkali tidak nyaman. Lebih enak jadi anak-anak. Ya kayak anak saya umurnya baru 14 bulan. Kemarin dia kayaknya tahu saya mau khotbah di tempat ini gitu ya. Pokoknya saya tuh kalau ada besoknya mau ada sesuatu yang penting gitu ya. Kadang-kadang malam-malam dia itu kayak punya indera ketujuh gitu ya. Terus kemudian dia udah mulai jam 12 tengah malam atau jam 2 pagi gitu ya. Bangun, wah teriak-teriak, ngapa? Saya mesti gendong dulu ya, sekitar 15 menit. Kemarin malam gak cuma butuh gendong, kemarin malam kami harus keluar pakai mobil muter-muter dulu. Dia tidur di mobil, baru kami balik lagi. Itu kita udah tidur loh, udah tidur 2 jam. Dia wah gitu ya, kita naik mobil muter-muter-muter, kurang lebih hampir 45 menit. Habis itu tidur gitu ya. Jadi anak-anak mah enak. Dia pengen teriak-teriak aja. Yang lain yang bingung, bener gak? Ya kan? Yang lain yang kepo, yang lain yang pusing. Kita mah pokoknya teriak aja. Jadi orang Kristen tidak dewasa memang enak. Gimana sih ini kok remang-remang begini? Gelap banget.
gimana sih ini? Kita mbok ya habis kebaktian pulangnya makan wagyu steak gitu. Gila ini gereja atau apaan gitu ya. Gimana sih? Enak banget. Ya, komplain, yang lain bingung, yang lain yang kacau dan sebagainya. Kita namanya anak-anak. Tapi Paulus bilang, aku meninggalkan yang kayak gitu. Kenapa teman-teman perlu meninggalkan ketidakdewasaan emosi ini? Next slide. Karena ketidakdewasaan akan merusak bagian terbaik yang harusnya engkau bisa terima. Saya kasih contoh anak saya, umurnya 14 bulan, kemarin habis ulang tahun, dikasih hadiah buku keren banget, tapi itu buku kemungkinan baru bisa dipakai oleh anak umur 2-3 tahun. Tapi dia maksa banget, nah itu anak-anak ya, belum waktunya maksa banget. Ya, belum siap merit, maksa banget merit. Belum siap punya anak, maksa banget punya anak. Ya, belum siap untuk bisnis, resign aja langsung bisnis, gak dewasa. Nah anak saya maksa, wah nunjuk-nunjuk sambil teriak nangis, wah pengen mainan itu. Ya sebagai ayah yang sangat mencintai anaknya, kan gitu kan ya. Ya udahlah kasihlah, cobalah ya, kasih ya. Begitu dia dapat mainan itu, apa yang dia lakukan teman-teman? Dia kan belum bisa baca, bahkan dia belum bisa memahami ini apa dan sebagainya. Wah dia injek-injek buku itu, ya dia banting-banting, ya dia tarik-tarik dan sebagainya. Karena saya khawatir buku itu akan rusak, saya ambil lagi. Tapi andaikan tidak diambil buku itu, apa yang terjadi? Buku itu akan rusak. Ketika dia sudah nyampe umur 2,5 tahun sampai 3 tahun, dia kehilangan buku itu. Udah dirusak waktu dia umurnya 14 bulan. Nangkep gak maksud saya? Harusnya dia akan mendapatkan bagian yang lebih baik waktu dia umur 2-3 tahun. Tapi dia kehilangan bagian itu karena ketidakdewasaannya dia. Banyak orang kehilangan bagian pernikahan yang terbaik. Saya beritahu, pernikahan itu keren banget. Sejak saya menikah, hidup saya itu jauh lebih bertumbuh daripada sebelum saya menikah. Kenapa? The power of marriage itu empowering sekali. Pernikahan itu keren banget. Tapi kalau yang nyemplung ke dalam pernikahan itu adalah orang yang tidak dewasa, dia akan kehilangan bagian-bagian terbaik dari pernikahan itu karena ketidakdewasaannya dia. Gini loh teman-teman, hanya karena kamu passionate dengan air, mencintai air, dan sangat menggemari, menggandrungi tentang renang, lalu kemudian kamu nyemplung ke dalam air, tidak menjamin kamu menjadi seorang perenang yang ahli. Saya ulang, hanya karena kamu passionate dengan air, menggandrungi tentang renang, terus kamu nyemplung ke dalam air, tidak serta-merta membuat kamu jadi jago berenang. Butuh sebuah keahlian. Sama, hanya karena kamu passionate dengan pernikahan, terus kamu nyemplung ke dalamnya, tidak membuat kamu jadi ahli dalam pernikahan. Salah satu yang dibutuhkan adalah apa? Kedewasaan. Makanya banyak orang kehilangan bagian terbaik dalam finansialnya, dalam pernikahannya, dalam kerohaniannya, dalam pertemanannya, dalam banyak aspek kebahagiaan kehidupannya. Bukan karena Tuhan jahat dan bukan karena kita terkutuk, tapi karena kita gak dewasa. Kita gak siap untuk fase-fase hidup itu. Makanya kedewasaan itu adalah sebuah keharusan. Kalau engkau pengen mengalami kehidupan yang fullness, sampai to the fullness. Nah, boleh next slide. Ketidakdewasaan hanya bisa menarik ketidakdewasaan. Next slide. Ketidakdewasaan tidak bisa menarik hal-hal yang dewasa untuk turun ngikutin yang gak dewasa. Gak bisa. Coba, teman-teman pernah main gak sama anak kecil? Kalau anak kecil main sama kita kan gak mau kalah, bener gak? Kalau kalah dia ulang lagi, bener gak ya? Kalah lagi, ulang lagi. Ya kan, sampai pada akhirnya engkau menangkap sinyal pesan maksud dia. Terus akhirnya apa yang Anda lakukan? Mengalah kan? Udah 5 kali ini main, menang terus kan kita kan? Terus dia mulai ngamuk kan? Mainnya udah mulai emosional kan? Sambil banting gadgetnya kan? Duar! Wah Anda juga ngeri juga nih ya. Kalau kalah lagi, bukan gadget lagi nanti yang dibanting. Mungkin hal-hal yang lain. Ya udahlah kasih dia menang lah. Menang, wah dia seneng. Pertanyaan saya, setelah itu kalau dia ngajak main lagi ronde berikutnya masih mau gak? Ayo main lagi. Anda kan berusaha melarikan diri kan? Sama om ini aja. Terus kita melarikan diri. Kenapa? Ketidakdewasaan. Kita gak tahan sama yang gak dewasa. Kalau kita udah dewasa, kita gak akan tahan sama yang gak dewasa. Mungkin ada waktunya kita akan, ya udahlah ngalah. Tapi pada titik tertentu, gua gak bisa hidup sama orang yang gak dewasa.
Jadi ketidakdewasaan gak bisa menarik yang dewasa untuk turun jadi gak dewasa. Gak bisa. Engkau cuma bisa bersama-sama dengan yang gak dewasa, gak dewasa, gak dewasa. Makanya kalau emosionalmu tidak ditumbuhkan, tidak digrow, tidak didewasakan, kehidupanmu akan revolving around hal-hal yang gak dewasa. Yang merusak, yang menghancurkan, yang manja dan sebagainya. Oke, next. Makanya sekarang pertanyaannya gini, oke, aku mau dewasa kak, aku mau dewasa pak. Sampai di mana kedewasaan yang disebut sebuah kedewasaan dalam kekristenan? Standarnya apa kita itu sebagai orang Kristen disebut dewasa? Apakah saya mesti seperti Tuhan Yesus? Ya ada jenggotnya ya, Christopher Tapi Heru sih udah 75% menyerupai Tuhan Yesus ya. Tinggal dia pakai kasut aja sama jubah. Ya. Udah 100% dia ya. Nah, apakah saya harus gimana? Nah, tentu sebagai orang Kristen, standar kedewasaannya adalah Yesus Kristus. Ayatnya boleh dimunculkan, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam sebuah tubuh Kristus, gereja, sebagai sama-sama orang Kristen, menaruh pikiran dan perasaanmu. Menaruh itu adalah tindakan aktif. Menaruh itu gini, saya pegang sesuatu, saya putuskan, saya taruh di satu tempat. Meninggalkan itu adalah tindakan aktif, menaruh juga tindakan aktif. Jadi engkau memutuskan untuk meninggalkan ketidakdewasaan, lalu kemudian memutuskan untuk menaruh di mana pikiran dan perasaanmu? Ditaruh kepada dalam Kristus Yesus. Jadi standar kedewasaan emosional seseorang itu adalah Yesus Kristus. Wah, Yesus Kristus yang kaya apa? Oke, saya akan bahas 75 trait kedewasaan emosional Tuhan Yesus, siap? Bawa bekal makan siang semua di sini? Boleh, nanti sambil makan ya dengerin saya ngomong ya. Jangan, nanti saya yang pingsan, saya gak makan nanti ya. Gak usah banyak-banyak, kita akan belajar 3 trait kedewasaan emosional Tuhan Yesus. Boleh dimulai yang pertama, yuk, let's go. Kedewasaan versi Tuhan Yesus yang pertama adalah purpose over pride. Yesus lebih mengutamakan apa tujuan utamanya ketimbang dirinya sendiri. Itu orang dewasa tuh. Makanya dua orang dewasa merit yang diutamakan apa? The relationship in Christ. Bukan dirinya. Saya tahun 2020 buka konseling pernikahan. 80% yang mendaftar konseling saya adalah pasangan Kristen. 80% yang mendaftar ke saya adalah pasangan yang sudah di ujung tanduk semua. Tinggal dok selesai. Kenapa dia datang kepada saya? Untuk menegaskan bahwa benar kan kami harus cerai kan. Gitu maksudnya. Jadi bukan pengen gimana supaya kami gak cerai lagi. Enggak. Mendorong saya untuk mengeluarkan kalimat. Iya deh kayaknya kalian mesti cerai deh. Itu maksud mereka konseling dengan saya. Kristen gak? Kristen. Parah. Ada yang bahkan pelayanan dan sebagainya. Deng, 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 deng. Nah tapi kalau dua orang dewasa menikah, yang diutamakan adalah tujuan utamanya menikah tuh mau ngapain sih tadinya? Hubungan kita ini mau apa sih? Kan kita mau bersama-sama kan, menyatakan Kristus itu ada kan. Bahwa yang namanya cinta tidak bersyarat itu masih ada loh di dunia ini. Bahwa cinta itu masih ada loh. Teman-teman, hari-hari ini orang masih percaya gak yang namanya kasih tidak bersyarat? Gak percaya, orang hamba Tuhan aja cerai. Pelayan Tuhan aja, WL aja, affair, cerai dan sebagainya. Siapa yang masih bisa percaya bahwa ada pernikahan itu yang benar-benar sampai maut memisahkan? Siapa yang percaya? Hari-hari ini susah untuk percaya itu. Tapi kalau dua orang dewasa emosi menikah, mereka akan melihat gini loh. Kita menikah bukan cuma karena gue bernafsu sama lu, terus kemudian supaya legal, terus gue meritin lu aja. Gak ada yang komplain lagi. Bukan cuma itu. Menikah tuh bukan cuman gini loh. Supaya nanti kalau aku tua, aku gak sendirian. Ya kalau dia gak mati duluan. Kalau mati duluan, ya cari lagi. Pokoknya intinya aku dulu yang mati. Jangan pasanganku yang mati. Tuh kan mikirnya siapa? Saya. Ya kan? Menikah tuh bukan gini loh. Supaya aku ada yang nyiapin makan, ya bangun tidur jam 10:30, gila bangun jam 10:30 gitu ya. Istrinya udah bikin ini, bikin itu, turun bagaikan raja, ya makan, ya rumah bersih semua. Untuk inilah aku menikah, pasti yang dinikahi asisten rumah tangga. Enggak,
kita harus tahu loh, tujuan kita menikah. Marriage is a mission. Wah, ini berat nih. Pernikahan itu adalah misi. Orang bisa kenal Yesus Kristus lewat siapa? Pernikahan orang Kristen. Karena pernikahan orang Kristen beda dari pernikahan orang yang gak Kristen. Pernikahan Kristen, mau bedanya sejauh apa, mau kesulitannya seperti apapun, mereka berjalan sampai maut memisahkan dan tetap saling mencintai. Mereka orang dunia akan bilang gini, kok kalian bisa? Lalu kita akan jawab, bukan kami bisa, Yesus yang ada di tengah kami. Misi, menikah itu misi. Nah, kalau kita gak paham konsep ini, nanti saya, pride over purpose, yang penting saya. Ayatnya boleh dimunculkan. Yohanes 7 ayat 2 sampai 5. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya pondok daun. Maka kata saudara-saudaranya Yesus. Jadi ini saudara kandungnya Yesus nih. Dia bilang gini, berangkat dari sini. Dalam artian, dalam bahasa yang lebih apa adanya ya. Lu jangan di sini terus. Sono, pergi. Pergi ke Yudea. Supaya murid-muridmu nih, ini murid-muridmu ajak juga nih. Terus murid-muridmu yang ada di sono juga nih. Melihat perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Dalam arti kata, saudara Yesus tuh gak percaya bahwa Yesus tuh Mesias. Lalu dia bilang gini, kalau kamu beneran Tuhan, jangan main di kota kecil begini dong. Sono nongol. Di muka umum, pas ada pesta perayaan hari raya orang Yahudi, semua pemimpin agama, semua orang Yahudi ngumpul. Tunjukkan kalau dirimu itu Mesias. Kalau kita jadi Yesus, kita mungkin bisa ketrigger. Lu pikir gue gak bisa? Emang Yesus gak sanggup? Yesus sanggup. Kalau dia mau pergi, kemudian dia menunjukkan mujizatnya, lalu semua orang di hari raya itu bertobat. Dia bisa gak? Bisa. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Sebelumnya. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepadanya, sebab saudara, Benar. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu ada waktu untuk lakukan itu. Bla 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 bla, saya gak mau bahas perkataan itu, tapi yang penting kalimat terakhir, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Artinya apa? Aku tahu tujuanku apa. Tujuanku itu bukan meninggikan diriku dan menunjukkan bahwa aku Tuhan. Bukan. Masih ada tujuan lain yang lebih penting. Jadi aku gak akan mengorbankan purpose hanya karena prideku di challenge. Nah, ini kedewasaan emosi. Seringkali ketika kita di challenge pride kita, kita keluar dari tujuan kita yang sesungguhnya. Benar gak? Pasangan-pasangan waktu engkau konflik, tujuan konflik itu apa sih? Untuk menemukan kesepakatan supaya next time gak konflik lagi. Benar gak? Loh, tujuan kita konflik kan itu loh. Tujuan kita konflik itu bukan untuk mengalahkan pasangan kita loh. Karena pasanganmu itu bukan musuhmu. Pasanganmu itu adalah teman pewaris kasih karunia Tuhan. Dia partnermu. Tapi seringkali ketika kita konflik, kemudian di challenge pride kita, ah dasar lu cuma bisa khotbah doang, kena kan kita kan? Kita lupa purpose-nya apa. Kita lupa bahwa kita pengen menyelesaikan konflik supaya hubungan kita jadi lebih baik. Terus kita ganti purpose itu dengan pride kita, kita pengen hajar dia balik, supaya dia tahu bahwa dia salah dan kita benar. Itu immaturity. Itu yang membuat kita kehilangan bagian terbaik dalam hubungan. Andaikan kita dewasa, kita akan melewati fase itu, kita akan menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, ini yang pertama, purpose over pride. Jadi kalau saya nanya, Bapak Ibu teman-teman semua, melayani buat apa sih? Bukan cuma tim worship, semua yang melayani. Kita melayani purpose-nya apa sih? Supaya Yesus kelihatan kan? Teman-teman yang main musik, waktu engkau main misalkan keyboard, jreng, itu bukan supaya, ih gila pemain keyboardnya, tangannya sakti banget, ganteng lagi. Masih single gak? Gitu ya. Bukan itu tujuannya. Supaya waktu nada dimainkan, orang ngalamin Yesus. Yang jadi usher, kita nyalamin orang lagi bete banget, pusing dengan hidupnya. Gara-gara ada kita, hey, welcome home. Tiba-tiba dia sadar bahwa saya lagi keluar dari rumah saya yang ribet itu. Bahwa saya sedang ada di sebuah rumah rohani yang penuh dengan refreshment karena Yesus ada di situ. Dia tiba-tiba lihat Tuhan karena kita jadi usher. Bukan karena kita jadi usher terus tiba-tiba, duh,
gitu ya, terus ada bintang-bintang di sekitarnya, slow motion, ada lagu nada drakor, terus kemudian yang seperti ini belum pernah saya lihat gitu ya. Bukan untuk itu tujuannya. Kadang-kadang banyak orang melayani pride over purpose. Dia lupa tujuannya untuk Tuhan, dia jadi take over untuk dirinya sendiri. Satu masa saya sebagai pengkhotbah, saya pernah kayak gitu. Saya waktu nyiapin khotbah, saya doa, ya pura-pura doa gitu ya. Mikir, taruh quotes apa ya supaya orang itu terpukau sama saya ya. Gila, kalau gue taruh quotes kayak gini kira-kira mind blowing gak ya? Itu yang ada di kepala saya loh, serius loh. Saya pernah bertahun-tahun menyiapkan khotbah tuh gak bertanya gini, Tuhan kamu pengen ngomong apa? Mereka harus dengar apa? Mereka harus berjumpa dengan message yang seperti apa? Saya gak pernah tanya itu, tapi yang saya lakukan apa? Duh, gimana nih cara bikin khotbah slide yang begitu selesai orang tuh datengin saya. Gila khotbahnya tadi mind blowing pastor. Ya, saya meledak 70 kali tadi ya. Sampai enggak tahu masih ada otaknya atau enggak di kepala saya ya. Wah, bagus banget tadi khotbahnya. Ini pride over purpose. Loh, message-nya firman Tuhan enggak? Message-nya firman Tuhan loh. Ada orang ketemu Tuhan enggak gara-gara khotbah saya? Masih ada, but I don't care. Yang saya pentingin pulang dari situ. Wah lumayan ya juga ya, gue khotbahnya lumayan loh hari ini ya. Gila, inspiratif banget gitu ya. Tuh, yang story-in banyak ya, potongan-potongannya. Gila, khotbah gue bagus banget. Ih, immature banget itu. Immaturity. Sejak saya bertobat dari semua itu, sekarang kalau saya nyiapin khotbah, saya tuh selalu ngomong sama Tuhan gini, Tuhan jangan Iwan. Tuhan jangan Iwan. Harus Yesus. Harus Yesus yang muncul. Yesus mau ngomong apa, saya cuma corongnya aja. Saya terus ngomong sama hati saya kayak gini. Purpose over pride. Terus. Waktunya udah tinggal dikit. Kedewasaan dalam Kristus adalah tahu bahwa hidup bukan tentang saya. Terus, next. Yang kedua, nah ini penting. Consequence over impulse. Konsekuensi di atas dorongan ledakan perasaan. Salah satu case yang saya ambil adalah waktu Yesus menunggang balikan meja-meja penjual di Bait Allah. Berapa banyak teman-teman yang sering mendengar bahwa waktu Yesus melakukan itu, dia sedang marah. Teman-teman sering mendengar khotbah atau artikel yang mengatakan, waktu Yesus ke Bait Allah dan lihat orang jualan, dia menjadi marah. Lalu kemudian dia tunggang balikan itu semua penjual-penjual. Setelah saya baca di 4 Injil yang menulis kejadian itu. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan Yesus marah. Gak ada. Dari mana asumsi Yesus marah? Karena menunggang balikan meja. Aduh, ini agak panjang kalau saya mau jelasin. Tapi kayaknya waktunya gak cukup. Jadi saya akan agak cepat aja. Boleh ayatnya dimunculin ya. Sesampainya di Yerusalem, jadi rupanya Yesus udah datang hari sebelumnya, H-1. Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Jadi apa yang dilakukan Yesus? Dia survei dulu, dia liatin. Oh ini tempat dagangnya, oh ini Bait Allahnya kayak gini dan sebagainya. Lalu kemudian karena hari sudah hampir malam, dia keluar lagi ke Betania. Betania itu agak keluar dari Yerusalem gitu ya. Bersama dengan ke-12 muridnya dan dia spend satu malam di Betania itu. Saya percaya satu malam itu Yesus membuat rencana. Jadi Yesus gak gini loh, datang ke Bait Allah tanpa perencanaan. Datang-datang terus kemudian dia kena impulsnya gitu ya. Loh, ini Bait Allah kok kayak begini tiba-tiba? Ngawur ini. Terus kemudian dia jadi marah terus ya, wah, rusak semuanya. Tahu rasa kalian. Enggak gitu. Yesus sudah datang, dia santai, dia lihat, dia catat-catat, dia riset dulu ya. Semalaman mungkin dia berdoa dan kemudian dia merenung, gua apain ya ini orang-orang besok ya? Kalau gua kira-kira gua bubarin langsung kayak gitu. Kira-kira pemimpin-pemimpin agama akan ngapain saya ya? Kalau saya datang ya udahlah saya ikut beli aja di situ. Kira-kira gimana ya? Saya percaya Yesus semalam itu dia membuat rencana. Besoknya lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus mau masuk ke Bait Allah, mulailah dia menjalankan rencananya. Tidak ada kata dia marah. Jadi dalam artian apa? Yesus melakukan sesuatu bukan karena impuls. Bukan karena gak bisa tahan terus kemudian. Berapa banyak sih diantara kita yang gitu ya. Impulsnya tuh paling banyak di jempol.
Jadi kalau lihat sosial media ada yang komen, deng, jempolnya langsung ada impulsnya, wah dasar BACOT lu gitu ya. Terus kemudian abis dibaca-baca kok kurang Kristen ya. Delete ah. Itu impuls. Ya, banyak impulsnya di jempol makanya ya, oh, dasar lu gini. Ya. Yesus gak kayak gitu. Dia sudah meninjau, dia mundur sejenak, dia merenungkan apa konsekuensinya. Dia tahu nanti kalau dia bubarin ini penjual, pemimpin agama akan coba bunuh dia. Dia ambil konsekuensi itu. Kenapa? Purpose over pride. Karena dia tahu tujuannya lebih penting daripada sayanya. Makanya dia memilih konsekuensi itu, bukan karena impuls. Jadi teman-teman, kedewasaan itu adalah orang yang tahu konsekuensi. iPhone itu adalah salah satu gadget yang menstimulasi impuls sangat kencang. Setiap tahun dia muncul, deng, impuls beberapa orang langsung beli. Nah, tapi kan barusan tahun lalu kita upgrade. Impulsnya gitu. Kalau ditanya konsekuensinya, gaji 5 juta sebulan pengen iPhone 15, kan gitu kan? Tapi impuls kan kuat, beli. Itu masyarakat Indonesia tuh problemnya salah satunya adalah gak bisa ngendaliin impuls. Ya. Jadi ada apa-apa tuh langsung beli, coba, ambil. Padahal gaji cuma 5 juta sebulan, gak mikir konsekuensinya gitu loh. Ya. Bahwa setelah dia beli itu pakai pinjol lagi. Ya. Sekarang yang lagi ngetren bukan pinjol, pinpri. Pinjaman pribadi, bunganya sehari 60%. Jadi orang pinjem 100 ribu, suruh balikin besoknya 160 ribu. Itu lagi marak banget di Twitter. Bukan Twitter, X sekarang ya. Lagi marak banget. Jadi gak ada konsekuensinya. Pokoknya hari ini gue pengennya ini mesti ada. Gak peduli nanti belakangnya akan terjadi apa. Gak peduli. Ya. Gue nafsu sama lu, tidur aja sekarang. Jreng, gak peduli nanti akan terjadi apa. Konsekuensi ujungnya kita pikirkan nanti saja. Nah, itu orang Indonesia. Yang penting sekarang, dapat dulu apa yang kita mau. Gak gitu, Yesus gak gitu. Dia mikir panjang karena dia tahu ujungnya itu tujuannya apa. Dia gak akan lakukan sesuatu yang membuat dia melenceng dari tujuan. Konsekuensi yang membuat dia melenceng dari tujuan, dia gak akan lakukan. Walaupun impulsnya mungkin mendorong dia. Makanya waktu saya SMA, saya nanya sama kakak mentor saya. Ko, menurut lu kenapa sih Yesus itu kok gak merit? Yang tadi pertanyaan aneh tadi. Setelah seminggu kemudian, berhikmat juga nih mentor saya nih. Dia datengin saya. Waktu hari itu dia bilang gini, iya, kenapa ya kok gak merit ya? Dia juga bingung. Seminggu kemudian, mungkin Roh Kudus menjumpai dia. Dia ngomong sama saya, Wan, sini, gua tahu jawabannya. Lu kan kemarin nanya, kenapa Yesus gak merit? Ya, jawabannya adalah karena dia turun ke dunia, bukan untuk merit, untuk menyelamatkan kamu. Kalau dia merit, mungkin dia lupa mau menyelamatkan kamu. Wih, benar juga ya. Jadi saya rasa Yesus sebagai manusia, kan dia 100% manusia dan 100% Allah. Kalau tanya, lo kenapa bisa begitu? Suruh Om Christopher tapi Heru yang jelasin aja. Karena dia sekolah Alkitab. Nah, tapi kan dia manusia. Saya yakin kok. Dari sekelebat fans-fans yang Yesus, yang ada yang cantik, yang kayak drakor gitu ya, gitu ya. Mungkin Yesus juga ada gitu ya. Impulsnya, gitu ya. Ini bukan doktrin. Ya, ini cuman sebuah pengandaian dari saya. Jadi kalau nanti ada yang potong di YouTube terus dijadikan doktrin, awas lu. Ini bukan doktrin, ini cuman saya itu mereka-reka kemungkinan itu bisa begitu enggak? Ada kemungkinan bisa begitu. Tapi impuls itu tidak diikuti, kenapa? Karena konsekuensinya menjauhkan dari tujuan. Itu loh teman-teman. Bukan soal beli iPhone atau enggak. Bukan soal keluar gereja atau enggak. Bukan soal balas WhatsApp dengan menggebu-gebu atau enggak. Soal ujungnya konsekuensinya itu apa. Kalau kamu lakukan itu. Makin mendekatkan kamu kepada tujuan yang Kristus mau. Atau makin menjauhkan. Kalau impulsmu bergejolak. Mundurlah sejenak di hadirat Tuhan. Supaya hadirat Tuhan menenangkan. Lalu kita berdialog dengan Roh Kudus. Mempertimbangkan konsekuensi dan purpose. Putuskan berdasarkan itu. Makanya kalau ada pasangan datang sama saya, Pak, saya mau cerai. Wah, kamu sedang meledak-ledak. Retreat dulu deh seminggu. Tenang ya, makan enak dulu, ngobrol sama teman. Nanti impulsnya udah turun, ngobrol lagi sama saya.
Kemarin ada satu orang WhatsApp saya, "Ko, aku mau resign dari kerjaanku." Langsung saya bilang begini, "Jangan buru-buru ngomong resign sama bosmu. Tenang, tidur dulu, makan enak dulu, seminggu kemudian ngobrol sama saya lagi." Karena impuls itu cepat muncul dan cepat hilang. Tapi konsekuensi dari perbuatanmu bisa tidak hilang sampai selama-lamanya. Hanya gara-gara impuls yang teng habis itu hilang, hidupmu harus menderita seterusnya. Nah, itu immaturity. Makanya orang-orang yang gak dewasa itu kan hidupnya susah terus kan. Coba liatin deh orang-orang yang hidupnya tuh merana, sial terus kelihatannya ya. Baru punya duit dikit hilang lagi, baru merintis bisnis ini tutup lagi, dijauhi orang dan sebagainya bla bla bla. Itu karena dia gak dewasa. Kehilangan banyak bagian terbaik. Oke, saya lihat wajah Anda udah bang. Lanjut bang. Oke, lanjut. Next. Kedewasaan dalam Kristus adalah memilih konsekuensi yang selaras dengan firman. Terus. Terakhir. Nah, saya senang bagian yang terakhir. Orang yang dewasa itu adalah orang yang hidupnya truth over feeling. Nilai-nilai dan kebenaran itu di atas perasaan. Next ayatnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini waktu di Taman Getsemani. "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Teman-teman, ada di antara kita yang pernah mengalami beban jiwa sampai rasanya pengen mati aja? Ada? Kalau ada di antara teman-teman yang mengalami itu, selamat. Kamu tidak sendirian. Karena Yesus ada di tempat itu. Di Taman Getsemani dia bilang gini, "Hatiku sangat sedih sampai mau mati rasanya." Dalam keadaan dia sangat bergejolak emosinya, dan itu adalah low emotion gitu ya. Emosi yang depresif, yang melelahkan, beban yang berat. Dalam keadaan seperti itu, dia bergumul, tapi kalimat warna biru yang paling bawah yang kita baca, ini penting sekali menjadi penutup buat kita semua. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, kalau bisa aku jangan lewati penderitaan via dolorosa ini Tuhan. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Walaupun dia sedang berbeban berat, dia tetap menaruh kebenaran itu di atas perasaannya. Dia ngomong sama Bapak, dia bilang gini, "Aduh Tuhan, aku pengennya sih gak begini. Tapi aku tahu kebenarannya apa. Jadi aku berdoa, kalau itu kehendakmu, ya udahlah, biarlah jadi." Truth over feeling. Saya tutup dengan kesaksian. Satu kali saya berantem hebat sama istri saya. 4 jam kami konflik gak selesai-selesai. Der, perang dingin. Balik lagi, der, perang dingin lagi. Ada yang pernah kayak gitu ya. Bersesi-sesi, gak selesai. Dari jam 12, saya juga bingung. Kenapa ya? Dalam pernikahan ini cuman saya atau semuanya ya? Dalam pernikahan berantem yang dramatis itu mesti tengah malam, kenapa? Saya juga bingung. Di saat orang harusnya tidur, kenapa ya kok malah gitu ya? Gue juga bingung kenapa gitu ya. Nah itu jam 12 malam sampai jam 4 pagi gak kelar-kelar. Kenapa gak kelar-kelar? Karena kami itu punya peraturan tidak tertulis yang saling tahu sama tahu gini. Kalau lagi berantem, siapa yang bisa tidur duluan itu berarti meremehkan berantemnya. Jadi walaupun kita ngantuk, ya capek gitu ya, jangan sampai tidur. Kalau sampai aku tidur duluan, aku lebih bersalah. Jadi kita tahan-tahanan gak tidur gitu ya. Walaupun ya udah deadlock sebenarnya, gak ada lagi yang bisa diomongin. Nah itu sampai jam 4 pagi tuh. Saya udah capek banget, stres banget. Saya duduk ya di pinggir pintu gitu ya. Saya duduk modelnya kayak begini gitu ya. Memasang tampang victim mentality gitu ya. Sok terzolimi, aduh teler gitu ya. Pengen ngasih lihat gini loh, gara-gara lu nih gue gak bisa tidur gitu maksud gue. Aduh capek banget gitu ya. 10 menit gak ada suara, dingin. Tiba-tiba istri saya datengin saya. Dia ikut duduk di sebelah saya. Terus dia rangkul saya, jangan nangis dulu. Ini gara-gara keyboardnya nih bikin nangis nih. Belum klimaks, jangan. Tiba-tiba dia peluk saya. 5 menit gak ngomong apa-apa. Itu kayak, enggak apa-apa, boleh main lagi. Mau pulang loh. 5 menit dia gak ngomong apa-apa, seperti gunung es meleleh hati saya. Terus kita ngomong sebentar, minta maaf, sekitar 10 menit, tidur kita. Dalam hati saya, ini kelarnya 10 menit, 4 jam tadi ngapain aja.
Kan gitu kan? Tapi sebelum tidur saya nanya sama istri saya gini. Say, waktu kamu tadi datengin aku, terus peluk, kamu masih marah gak? Dia jawab gini, masih. Masih sama marahnya seperti waktu kita pertama kali memulai berantem. Loh, tapi kenapa kok kamu mau peluk aku? Wah, kalimat ini nih, saya gak pernah lupa. Nah ini boleh nih nangis. Berikan yang lebih sentimental lagi. Dia bilang gini, karena aku pernah janji sama kamu, akan mencintai kamu apapun keadaannya. Truth over feelings. Hanya karena kamu marah, bukan berarti kamu tidak bisa mengasihi orang. Hanya karena kamu kecewa, bukan berarti kamu itu gak bisa tetap mau komit dengan apa yang Tuhan mau loh. Kamu bisa kecewa dengan gembalamu, boleh. Itu hak. Kamu bisa kecewa dengan pelayanan, dengan gereja ini, dengan kehidupan orang Kristen. Apa itu gereja, apa itu orang Kristen? Kamu bisa dan boleh kecewa. Tapi kamu tahu kebenarannya apa? Bahwa kamu gak boleh keluar dari tubuh Kristus begitu saja dan tinggalkan Tuhan. Jadi sekalipun saya kecewa, saya akan tetap ikut Tuhan. Because truth over feelings, that is maturity. Itu orang dewasa. Orang dewasa menikah, apapun masalahnya, kamu akan selalu bisa recover, selalu bisa recover, selalu bisa recover. Karena perasaanmu bukan Tuhanmu. Dia bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah Kristus, sang kebenaran itu sendiri. So, saya berkali-kali marah dengan gereja, kecewa, pahit, kesel dengan orang Kristen, pendeta, gembala, yang suka pakai duit untuk berfoya-foya. Jele ya. Banyak marah. Tapi saya tahu kebenaran firman-Nya ngomong apa. Sekalipun saya marah dengan gereja, saya tidak boleh keluar dari gereja. Dalam tanda kutip keluar dari gereja itu maksudnya gini. Tidak bergereja sama sekali, terus menggelandang, suka-suka. Kenapa kamu kayak gitu? Aku kesel, aku kecewa, dan sebagainya. Berarti Tuhanmu perasaanmu. Tuhanmu itu perasaanmu menjadi Tuhan yang berkuasa, nyuruh-nyuruh kamu, perintah-perintah kamu, bahkan kamu korbankan firman Tuhan dan kebenaran demi mengagungkan sebuah yang namanya perasaan. Gak dewasa. Saya berharap New Wine menjadi gereja yang dewasa. Satu saat kalau di komselmu, kamu berantem, kamu kecewa, kamu terluka. Sekalipun kamu terluka, kamu masih bisa memutuskan untuk memaafkan. Antara menyembuhkan luka dengan memaafkan, itu dua hal yang berbeda. Lukamu gak harus sembuh dulu untuk kamu bisa memaafkan. Justru waktu kamu memaafkan, itu mempercepat proses lukamu jadi sembuh. Truth over feelings. Truth over feelings. So, saya jadi tutup dengan satu pesan yang penting. Mulai hari ini, teman-teman, orang Kristen, jangan tuhankan perasaan. Perasaan hak kita, tapi dia tidak boleh memimpin kita. Dia tidak boleh overrule atas kita. Kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan yang ngomong apa? Susah di hati. Yaitu perjuangan kita sebagai orang Kristen. Makanya Paulus ngomong kan, aduh, tubuh dunia ini. Gitu dia. Oke, yuk kita berdoa yuk. Saya ngerasain di hati ya, secara spesifik ada beberapa teman-teman yang sudah menikah, yang kau sedang bergumul dengan pernikahanmu pada siang hari ini. Ada beberapa spot bagian dalam pernikahanmu yang kau masih merasa kayak, aduh ini susah banget ya. Seringkali itu terjadi karena engkau membiarkan perasaanmu memimpin. Perasaanmu bergejolak dan kau mengikuti. Tapi siang hari ini aku berdoa oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan yang berkuasa di hati kami. Mulai hari ini konflik apapun, situasi seperti apapun, saya akan memilih kebenaran-Mu Tuhan. Sekalipun perasaan saya mencoba mengambil alih, saya akan kembali menaruh hidup saya, pikiran dan perasaan saya kepada apa yang terdapat dalam Yesus Kristus. Aku berdoa pada siang hari ini, kasih karunia dan kekuatan untuk setiap pasangan yang sudah menikah, turun dalam nama Yesus. Firman yang sudah didengar menjadi kekuatan yang tumbuh, muncul setiap kali berulang-ulang. Ketika dibutuhkan, muncul kembali dalam nama Yesus.
Aku berdoa buat teman-teman yang lain yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadinya, dengan keuangannya, dengan pekerjaannya, dengan kesulitan-kesulitan hidup yang sedang diperjuangkan. Aku berdoa perasaan-perasaan yang berkecamuk tidak menghentikan langkah mereka, karena mereka tahu Tuhan berjalan dengan mereka, berjalan di hadapan mereka, tidak meninggalkan mereka sendirian. Engkau tidak ditinggalkan dalam lembah kekelaman, engkau tidak ditinggalkan juga. Maka hatimu tidak akan menjadi gentar lagi mulai hari ini, karena engkau tahu gembalamu yang baik berjalan bersama dengan engkau, menyediakan setiap hidangan di hadapan lawan-lawanmu, dan gada dan tongkatnya akan melindungi engkau, sehingga hatimu akan terhibur, karena engkau tahu engkau aman di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pesanmu pada kami siang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Yuk, boleh bangkit berdiri sebentar ya saudara. Let's just worship him. Di hadiratmu ada kekuatan, di hadiratmu ada pengharapan, di hadiratmu ada kesembuhan, jawaban yang sempurna. Di hadiratmu, di hadiratmu ada kekuatan, di hadiratmu ada pengharapan, di hadiratmu ada kesembuhan, jawaban yang sempurna. In your presence, in your presence there is hope. In your presence there is hope. In your presence healing flows. In the presence of the Lord. In your presence, in your presence there is strength. In your presence there is hope. In your presence healing flows. In the presence of the Lord. Thank you, Lord. In your presence there is strength. In your presence there is hope. In your presence healing flows. In the presence of the Lord. Haleluya, tepuk tangan kita buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk doa yang sudah dinaikkan. Dan kami percaya itu terjadi buat setiap daripada umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu saya ingin ajak kita untuk mendoakan. Karena ini tempat semakin menjadi semakin kecil, karena semakin banyak yang datang. Kita mungkin sebelum selesai, kita akan merenovasi di sebelah sana saudara. Di ruang sebelah sana saudara. Ya, ruang itu akan dibuka semua. Akan dibuka dan sedikit renovasi, mungkin sekitar, saya gak tahu apakah seminggu bisa terjadi di sana. Agar semakin besar, lalu mungkin ditambah di bagian depan sedikit. Di belakang juga bisa ditambah. Saudara agar bisa paling sedikit bisa memuat sekitar 350-400 saudara. Dan saya percaya bahwa nanti kita ketika Natal itu akan semua akan bisa beribadah bersama-sama saudara. Ada orang bertanya kenapa tidak dibuat kebaktian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kita tidak mau kehilangan vibe-nya di sini. Karena kita ingin berfellowship setelah beribadah.
Ya, karena itu ada session kedua. Sudah session kedua, nanti saudara akan lihat di depan akan ada makanan seperti Tuhan Yesus, begitu loh saudara. Ya, 5 roti dan 2 ikan, saudara memberi makan ribuan orang. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa sampai hari ini bukan soal makannya, tetapi fellowshipnya saudara. Itu sebabnya kita tidak mau menambah ibadah, tapi kita ingin memperbesar ruangan ini. Oke, yuk mari kita berdoa dan kita memberikan persembahan dengan sukacita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa untuk renovasi dari ruangan gedung yang akan dilakukan secepat mungkin, segera mungkin. Dan kiranya Tuhan yang menjadi berkat, yang memberkati kami sekalian. Kami percaya itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara memberikan. Ada 2 hal. Yang pertama yaitu memberikan dengan persembahan kotak amplop, bisa serahkan ke sana, lalu dengan QRIS seperti biasa. Oke. Okay? Kalau saudara ada yang terbeban juga ingin mendonasikan untuk renovasi gedung, silakan juga berikan saudara ya. Nanti bisa dikasih kode adalah untuk renovasi gedung. Oke. Okay? Ya. Yeah. Saya tidak mau mengganggu saudara yang lagi konsentrasi, ntar takut salah mencetnya gitu saudara, QRIS-nya atau ya saudara. Tapi hari ini adalah hari yang spesial karena ada yang berulang tahun, ada beberapa yang berulang tahun. Yang pertama adalah Pak Umin yang berulang tahun. Pak Umin boleh maju di sini. Lalu kemudian ada Jessica. Lalu kemudian ada Inseren. Silakan maju, silakan maju. Jadi kita mau doakan mereka. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayo cepetan. Happy birthday to you. Mana Jess? Yuk kita bangkit berdiri saudara ya. Iya. Iya. Ya, arahkan tangan kita ya. Sama seperti ketika setiap kali kita mendoakan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu ini yang berulang tahun. Pak Umin, terima kasih Tuhan memberikan kekuatan pada tubuhnya yang agak lemah pada hari ini. Berikan kesehatan yang prima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam hari yang penuh dengan sukacita juga untuk Inseren dan untuk Jessica. Tuhan, Jess yang berulang tahun, Bapa, biar kiranya senantiasa kemurahan Tuhan, the grace of God dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Boleh tiup dulu? 1, 2, 3. Ya. Ya, itulah saudara tiupan COVID. Ya, mari kita mau angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dari awal, pertengahan dan sampai ibadah selesai. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Semua umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Boleh berikan salam satu sama lain. God bless you. See you next week.